Baik, terima kasih. Peserta diperbolehkan untuk duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya yaitu mendengarkan Asmaul Husna. Kepada seluruh peserta MPLS, dimohon untuk duduk sempurna dengan sikap berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, kita berdoa dengan membaca Asmaul Husna. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Mutaq, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basitu Ya Hafid, Ya Rabi'u Ya Mu'id,
Ya Mudilu ya Sami, ya Bashiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabiru ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Alim, ya Kabiru ya Habib, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Rahibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'idu ya Syahid, ya Haku ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muqsi ya Mubtilu, ya Mu'idu ya Muhyid, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wali, Malikal Mulki dal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jamin, ya Ghaniyu ya Mughani, ya Mani'u ya Dhar, ya Nabi'u ya Nur, ya Hadi ya Badi'u, ya Baqi ya Waridu, ya Rashidu ya Shabur, Hasan Jalla Dikru. Bi asma'ikal husna, اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا واغفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واستر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسير امرنا وصغي حسدنا دائما حياتنا إلا الخير عن الشر بعدنا والقرب رجعنا آخرا نرنا المنى بلغ مقاصدنا بقي حوائجنا والحمد لله الذي أدانا صل وسلم على كل رمان وآله وصحبه إلى آخر الزمان آمين 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 يا الله آمين 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 يا الله آمين 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 يا الله آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فهم نبينا وحفظ المرسلين وإمام قاتل المقربين واجعلني من الناجحين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Baik, Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan Asmaul Husna tadi bisa memberi keberkahan bagi kita semua. Langsung aja, kita masuk ke materi ketiga, yaitu penyampaian materi mengenai bela negara yang akan disampaikan oleh Bapak Joko. Kepada Bapak Joko, waktu dan tempat kami persilakan. Sudah bisa berharap semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan membahas pelajaran atau materi tentang bela negara. Ya, tapi sebelum menginjak ke materi, mari kita berdoa lebih dahulu. Mudah-mudahan dan yang lain kita laksanakan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, boleh. Berdoa selesai. Nah, mari kita pada pagi hari ini kita membahas tentang pengertian atau bela negara. Nah, dalam PowerPoint yang Pak Joko bikin, nanti bisa dipelajari bersama dengan kalian. Sehingga nanti kalau ada hal yang belum jelas, bisa ditanyakan. Tetapi secara umum Pak Joko akan menjelaskan tentang bela negara. Ya, anak-anak, mari anak-anak kita tentang materi ini dengan yang santai, yang enak ya. Yang penting jangan lupa tetap jaga jarak, protokol kesehatan. Ya, anak-anak, mari anak-anak Pak Joko bertanya, anak-anak pernah jatuh cinta belum? Ayo, Mbak Juwiki, ya, pernah belum? Pernah. Mas Andi, pernah belum jatuh cinta? Oh ya, pernah. Kemudian lagi Mbak Davia. Mbak Davia atau Mas Nid? Ya. Mungkin Mas Reza, pernah jatuh cinta? Pernah. Ya, gimana rasanya jatuh cinta? Menyenangkan, Pak. Tidak bisa dimungkinkan, tidak bisa dibayangkan, memang betul. Jadi dasar kita untuk bela negara itu kita harus punya rasa cinta, ya, harus punya rasa cinta, ya. Seperti anak-anak, ya, kalau anak punya pacar, ya, itu yang dicintai, dipeliriki aja mesti marah, ya enggak? Nah, ya, kok senggol aja pun, jenggol-jenggol pacarku. Nah, apalagi itu negara, ya, negara kita, negara Indonesia. Di mana kita lihat anak-anak, negara Indonesia itu memiliki beraneka ragam budaya, ya, memiliki kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, ya, memiliki budaya, memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, ya. Begitu indahnya negara kita. Maka apa anak? Kita harus bangga kepada negara kita. Maka anak juga harus bangga sebagai bangsa, sebagai warga Indonesia. Anak-anak juga harus apa? Bangga kepada siapa? Orang tuanya. Anak-anak harus apa? Bangga kepada SMA Negeri 2 berapa? Kalau kita sudah bangga, kita sudah punya rasa cinta, apapun kita lakukan demi yang kita cintai. Betul tidak anak-anak? Ya, anak-anak sama pacarnya, apapun iya. Ya, ayo deh jajan bakso. Ya, ayo deh ke gerabah beli mie ayam. Tapi kalau keadaan COVID, maka kita tidak boleh pergi kemana-mana. Kita tetap di rumah saja. Ya, nah ini. Nah, anak-anak, sekarang ini kalau kita lihat, ya, di negara kita yang kena dari pandemi COVID-19 ini, ya, kita cinta dengan negara Indonesia, ya, kita cinta dengan keluarga kita,
kita cinta terhadap teman kita, sahabat dan sebagainya, tentu kita bagaimana bisa menjaga ya, agar semuanya tetap keadaan sehat. Ini salah satu bukti cinta kita, salah satu bukti bentuk bila negara. Tidak usah kita menangkap senjata dan sebagainya pada bukan terapi, tapi kita sebagai pelajar, sebagai anak sekolah, ya, tidak ada hubungan dari pemerintah, harus jaga jarak, tidak kemana-mana, ya kita patuh ya. Bukti wujud cinta. Kenapa? Aku tak cinta. Tentu kita akan sayang, kita akan memelihara anak-anak, ya, cinta pada orang tua. Mengapa? Ya sayangi orang tua lainnya. Ya, anak cinta kepada siapa? Misalnya pada teman, ya jaga teman-teman. Tapi jangan pada kalian musuh. Ya, kita cinta pada negara kita, ya kita bela. Kita menghormati sesama, dengan agama yang ada, dengan teman-teman, kita saling mengejek, apalagi sekarang kita yang banyak. Dengan hati, apapun bisa kita tahu, bisa kita lihat. Nah, hati-hati anak menggunakan hati ini. Ya, salah pencet, berhati urusannya. Iya enggak? Dengan HP ini kadang-kadang kita bisa mengajukan, ya, apalagi dengan teman-teman sering saling mengejek. Nah ini tidak boleh. Kalau kita cinta terhadap teman, ya kita saling menghormati. Itu salah satu bentuk bila yang dilakukan oleh seorang pelajar. Anak-anak baik itu juga wujud. Bila negara apa? Di situ ada pengabdian sesuai profesinya. Dan profesinya apa? Pelajar, ya belajar yang baik. Ya. Hindari hal-hal yang akan merusak masa depan kalian. Misalnya apa? Mas Adi, Mas Agus misalnya. Minuman keras, betul. Ya, tawuran, betul. Ya, itu kita harus kita hindari. Ya, tapi sekarang banyak anak-anak SMA, ya, dengan temannya, ya, sudah mohon maaf minuman keras, pakai pilkoplo sehingga tewek gini, gimana masa depannya kan menjadi baik. Kalau generasi muda ya sudah kena racun seperti itu, bagaimana bisa mempertahankan negara ini? Ya, itu Mas Adi atau Mas Agus, Mas Pambayu atau siapa punya pacar, kok badannya sehat, ya, kuat, pacarnya juga lu, nah, mengganggu pacar dulu lah. Nah, tapi kalau Mas Adi, Mas Pambayu, Mas Bagus, ini sampai ngobrol gini, pacarnya juga goreng, mau bela gimana? Sebenarnya negara membutuhkan generasi-generasi muda yang gagah berani, sing pintar. Ya, maka apa? Narkoba kita jauh. Ya, pelukul kita jauh. Sehingga kita punya apa? Sehat badanku, waras otakku, tanpa wujud bila negara. Ya, tabung misalnya, ya, ada kegiatan, pengajian, ya, ikut. Karena tabungnya, ikut. Itu wujud bila negara, gimana apa? Masyarakat. Nah, nanti setelah kita masuk, mudah-mudahan COVID-nya bisa apa ya teratasi, kita bisa tetap muka, hidup normal kembali, ya. Nah, kita bersekolah. Apa? Ada kegiatan ekstra, kita ikut ekstra, ya tuh, upacara, ikut upacara, pramuka, ikut pramuka, ada paskib, kita ikut paskib. Bentuk wujud bila ya. Hanya mas kalian yang kemarin ikut pramuka, ikut paskib yang kemarin diterima di Amin, itu salah satu juga wujud bila negara jadi tentara, ya, bila negara ini didasari apa? Cinta tanah air.
cinta bangsa, cinta negara. Kalau kita sudah cinta, apapun kita berikan. Demi negara, demi bangsa dan negara. Cinta pada keluarga, apapun kita korbankan demi keluarga. Cinta pada sekolah, apapun kita berikan kepada sekolah. Nama baik sekolah. Sedikit banyak tentang contoh-contoh bela negara. Ya. Jadi mari ada negara kita, keluarga kita, masyarakat, sekolah, kita jaga bersama. Ya. Itu wujud dari bela negara. Itu aja ada materi dari Pak Joko yang ada di PowerPoint itu nanti bisa dipelajari, bisa ditanya. Tapi pada bagian ini Pak Joko menjelaskan secara umum, ya, contoh-contoh tentang bela negara. Marilah kita lakukan dari hal-hal yang terkecil untuk melakukan bela negara di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat sekitar, di lingkungan sehingga nanti kita mengharapkan anak-anak menjadi generasi-generasi muda yang sehat, yang belajar, yang tahu jawab, yang mentari aturan-aturan yang ada, sehingga nanti negara ini menjadi kuat, menjadi hebat. Karena siapa? Kalian semua. Karena kalian adalah generasi yang hebat, generasi yang kuat, generasi yang tangguh, generasi yang super. Karena bangsa Indonesia membutuhkan kalian untuk membangun negara ini, tidak untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Maka hindari hal-hal yang bersifat kurang baik, hal-hal yang bersifat negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat bagi masa depan. Itu aja dari Pak Joko dalam materi pembelajaran bela negara. Oh ya, ada tugas dari Pak Joko bagi siswa-siswi yang pandai menggambar, ya, silakan memposter penanganan COVID, ya, bikin poster yang pandai, yang tidak pandai menggambar boleh. Jadi ini tidak wajib. Bagi yang bisa melukis, bisa menggambar, silakan bikin poster. Karena nanti ada juga lomba poster. Silakan bebas. Saya ambil dua. Ambil dua orang yang terbaik. Hadiahnya paket internet 50.000 dari Pak Joko. Ya, jelas ya? Ya itu aja dari Pak Joko. Ya. Sekali lagi, ya, dari Pak Joko, sehat badanku, waras otakku, tanpa obat. Yes, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian materi dari Pak Joko. Nanti ada hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, yang terpenting Pak Joko mengharapkan anak-anak semua menjadi generasi muda yang hebat, generasi muda yang kuat, generasi yang sehat, sehingga semua itu bisa untuk membela negara, bisa untuk membangun negara. Demikian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko yang telah menyampaikan materi tentang bela negara. Untuk acara selanjutnya, yaitu materi 2, tata tertib sekolah dan kesiswaan, yang akan disampaikan oleh Bu Ayu. Baiklah, terima kasih yang telah disampaikan oleh Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masuk ke pemaparan materi mengenai tata tertib sekolah dan kesiswaan yang telah disampaikan oleh Ibu Eni. Kepada Ibu Eni, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama marilah dan puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan MPLS tahun 2021. Anak-anak, hari ini sehat semua? Sekali lagi, anak-anak, hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Baik, ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Sebelum Ibu mulai materi, maka Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang sebenarnya hari ini yang mengisi adalah Ibu Yulida Ayu, akan tetapi Bu Yulida baru tidak sehat, maka Ibu Eni yang mengganti. Jadi nama Ibu, Ibu Eni Yudiyati, kemudian mengampu BK, bimbingan konseling, alamat Ibu di Sandang Sari, Secang, Magelang. Kalian kelas 10 yang telah berhasil diterima di SMA Negeri 2 Grabak dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 2 Grabak. Ibu doakan. Ibu doakan semoga kalian 3 tahun ke depan bisa meraih kesuksesan di SMA Negeri 2 Grabak ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian, dan Ibu juga berpesan karena kondisi negara kita baru mengalami pandemi, Ibu berharap kalian selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa terapkan juga 5M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan sabun, kemudian mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Baik anak-anakku, pagi Ibu akan memberi materi sedikit tentang tata tertib, yang mana kalian sudah, kalau tidak salah sudah Bu Eni pergi waktu daftar ulang kemarin ya. Jadi kalian tinggal pelajari, kemudian kalian terapkan dalam kehidupan hari, baik di rumah, baik di sekolah maupun di masyarakat. Anak-anakku, tata tertib adalah, siapa yang tahu apa itu tata tertib? Saya kira anak-anak semua cerdas sudah pada tahu ya, tata tertib adalah peraturan yang harus ditaati oleh semua manusia. Agar supaya apa? Agar supaya lebih baik. Ini pengertian dari tata tertib. Kemudian tujuannya adalah agar kalian mengenal tugas dan kewajiban kalian sebagai warga sekolah atau warga masyarakat, sehingga nantinya ke depannya bisa berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Ada manfaatnya banyak sekali. Salah satu beberapa manfaat tata tertib yaitu, satu, bisa melatih kemandirian, yang kedua bisa melatih tanggung jawab, yang ketiga bisa melatih kejujuran dan lain sebagainya. Baik, kalian bisa melihat pada tayangan berikut
ini tata tertib siswa SMA di 2 Gerakan tahun ajaran 2021 dan 2022. Bisa kalian lihat di situ. Dan saya kira ada beberapa siswa yang sudah membaca dan sudah mengerti. Ini Bu Eni mengingatkan kembali bagi yang belum membaca. Itu yang terdiri dari umum, khusus ya. Kalian nanti di rumah bisa baca-baca sendiri yang umum. Kemudian yang khusus itu ada kegiatan dalam proses belajar. Berhubung untuk saat ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, maka dari itu siswa tetap wajib untuk mengikuti PJJ mulai jam 7. Dan nanti jadwalnya akan di-sharekan oleh masa kurikulum. Kemudian yang kedua, siswa yang datang terlambat, ini kalau PPM biasa ya, yang kedua ini terlambat maksimal 5 menit tidak diperbolehkan masuk kelas sebelum mendapat izin dari guru PK dan guru PK. Ini kalau sudah tatap muka. Kemudian yang ketiga, KPM dimulai jam 7 dengan didahului selama 15 menit kegiatan keagamaan seperti yang sudah lakukan, yaitu membaca Asmaul Husna dilanjutkan dengan doa belajar. Kemudian yang ketiga, sebelum PPM biasanya diawali dengan nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tadi Bu Eni juga melihat kalian sudah, dan kalian bisa membaca sendiri sampai nomor 13. Kemudian yang T, setiap siswa wajib berpakaian OSIS pada hari Senin sampai dengan Rabu, lengkap dengan nama siswa, bed lokasi, bed identitas dan lain sebagainya. Berhubung ini masih belum terbuka, maka anak-anak kelas 10 untuk sementara seragamnya masih bebas terlebih dahulu, apalagi sekolah belum membagikan ya anak-anak. Jadi minta maaf, nanti kalau sudah sampai saatnya insya Allah kami bagikan. Kemudian yang dimasukkan dengan celana atau dengan ikat pinggang pada hitam polos dikeluarkan dari sekolah. Jadi ikat pinggang nanti juga dari sekolah itu, belinya di sekolah. Kemudian seragam sekolah baik warna dan pola harus sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian memakai kaos dalam baik putra maupun. Kemudian yang kelima, memakai hitam polos, bertali hitam polos, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita singkat saja ya anak-anak, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang C, tentang ketertiban dan keindahan. Ini ada 6 poin. Terus yang pertama, baca sendiri. Terus ini ada pernyataan dilarang memakai celana model pensil bagi laki-laki. Kalau perempuan yang pakai rok ya. Kemudian mengatur rambut dengan rapi bersih, tidak boleh diberi warna atau mengubah warna aslinya. Siswa putra tidak boleh gondrong. Kemudian siswa putra tidak boleh berkumis, berjenggot, tidak boleh memakai kalung, gelang,
cincin dan tidak boleh memakai anting. Terus yang selanjutnya, rambut tidak boleh diberi warna atau mengubah warna aslinya. Potongan rapi yang lainnya supaya diikat atau dikembang ini untuk yang putri. Kemudian bertanggung jawab atas kerusakan barang milik sekolah akibat sikap, perbuatan atau ketidakhati-hatian. Kemudian yang berikut, kegiatan siswa. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan peringatan Hari Nasional dengan peserta upacara tegang. Ini dengan catatan selama PJJ maka upacara untuk sementara ditiadakan. Jadi ini khususnya kalau sudah tatap muka resmi. Kemudian para pengurus kelas, regu pika dan mengelola kelas masing-masing dengan baik. Jadi beri berharap mulai hari ini coba nanti sudah mulai dibentuk pengurus kelas, regu pika dan mengelola kelas masing-masing dengan baik. Berikut kita langsung ke ekstrakurikuler yang ada di kesehatan buat data yang sesuai tata tertib. Yang pertama kepramukaan, ini wajib untuk kelas 10. Kemudian rebana kelas 10 dan 11 ini pilihan, jurnalistik pilihan, kir pilihan, basket pilihan, bola voli pilihan, taekwondo pilihan, karate pilihan, seni tari tradisional pilihan, paduan suara pilihan, paskib pilihan, TI bahasa asing, pencak silat. Siswa kelas 10 wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan maksimal satu jenis seperti tersebut di atas. Sedangkan siswa kelas 11 wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan minimal satu jenis, maksimal dua jenis seperti tersebut di atas. Sedangkan siswa kelas 12 sudah tidak diperkenankan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian berikut siswa wajib melaksanakan 8K yang terdiri dari keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, dan para siswa juga melaksanakan 5 tertib, wajib melaksanakan 5 tertib yaitu tertib waktu, tertib belajar, tertib pakaian, tertib bicara, tertib lingkungan. Di samping itu pula, siswa juga melaksanakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kira-kira sudah jelas ya anak-anak. Sekarang yang berikut, yang ketiga larangan. Para siswa dilarang membawa, menghisap rokok, minuman keras, narkoba, dan obat terlarang di lingkungan sekolah maupun waktu memakai seragam sekolah. Kemudian yang kedua, para siswa dilarang membawa senjata tajam atau alat yang membahayakan, senjata api, buku atau gambar porno yang dapat mengganggu keamanan sekolah. Tiga, para siswa dilarang berbicara dengan kata-kata kotor, jorok, dan kasar pada diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, para siswa dilarang coret-coret dan menempelkan selebaran di lingkungan sekolah tanpa izin dari sekolah. Para siswa dilarang bertengkar atau berkelahi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian keenam,
meninggalkan kelas pada waktu pergantian jam pelajaran. Ketujuh, siswa yang istirahat di UKS karena sakit diperbolehkan maksimal 2 jam pelajaran. Kemudian kedelapan, siswa dilarang membuang sisa makanan di dalam kelas. Selama istirahat dilarang berada di tempat parkir kendaraan bermotor siswa. Kemudian keempat, sanksi. Apabila siswa melanggar tata tertib sekolah, maka dikenakan sanksi sebagai berikut. Satu, teguran lisan. Ketiga, orang tua harus datang ke sekolah untuk maupun kepala sekolah. Kemudian yang kedua, para siswa hendaknya menggunakan waktu sebaik-baiknya demi peningkatan mutu dan keberhasilan tujuan pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, sepeda atau sepeda motor sementara diatur sebagai berikut. 10 parkir di barat, kelas 11 parkir di sebelah timur, kelas 12 parkir di sebelah timur. 4. Sering terlambat dan tidak mengerjakan tugas kokurikuler akan berpengaruh terhadap nilai kepribadian yang tercermin dalam nilai rapor. Kemudian kelima, jajan hanya diperkenankan pada waktu jam istirahat dan harus berada di lingkungan sekolah. Keenam, surat siswa yang melalui alamat sekolah dapat disensor lebih dahulu jika diperlukan. Kemudian tujuh, para siswa yang beragama Islam wajib mengikuti salat Jumat di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan mengikuti kegiatan bulan Ramadan. Kedelapan, para siswa yang dengan sengaja atau tidak merusak sarana wajib mengganti. Kemudian 10, para siswa dapat mengajukan usul, pertanyaan, pendapat kepada sekolah secara lisan atau tertulis sesuai kewenangannya dengan tertib dan sopan dengan jalur yang baik dan benar. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian. Tata tertib ini berlaku sejak diumumkan. Demikian anak-anak, tata tertib siswa SMA Negeri Berdamba tolong diperhatikan betul-betul dan dilaksanakan. Insya Allah kalau kalian melaksanakan dengan baik, nanti finishnya kalian juga akan berhasil dengan baik. Demikian materi sedikit dari buku ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kapan-kapan kalau kamu ke sekolah, kamu bisa langsung konsultasi ke sekolah, bisa lewat Bu Eni, bisa lewat Bu Nurum, atau bisa lewat Bu Juni dan Anjur, dan juga bisa lewat Rani. Demikian Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Pagi juga, Bu. Pagi. Oke, pagi. Pagi. Ibu percaya bahwa semua anak-anak yang ada di rumah yang sedang mengikuti kegiatan MPLS hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Amin. Hari ini merupakan hari kedua dan materi ketiga kegiatan MPLS. Ibu harap semua anak-anak tetap semangat untuk mengikuti. Semangat semua. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Bagus ya. Insya Allah. Sebelum Ibu menyampaikan materi, maka izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal sayang. Jadi biar Ibu bisa disayang sama anak-anak, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agus Krisnendiro, biasa dipanggil Kristin. Jangan Pak Agus ya. Jadi kalau ketemu di mana, panggilnya Bu Kristin ya. Anak-anakku semua, dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang ekstrakurikuler atau ekskul yang ada di sekolah tercinta, SMA Negeri 2 Kerapatan. Apa itu ekstrakurikuler atau ekskul? Di sini Ibu akan memberikan arti dari ekstrakurikuler, yaitu bahwa ekskul adalah salah satu kegiatan atau aktivitas siswa yang merupakan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Jadi kegiatan ekskul ini dilakukan di luar jam pelajaran, ada yang dilakukan di dalam sekolah dan ada juga yang dilakukan di luar sekolah. Kira-kira tujuannya apa? Kenapa ekskul itu harus ada di SMA Negeri 2 Kerapatan? Tujuan dari ekstrakurikuler adalah agar peserta didik bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan, juga membantu peserta didik dalam membentuk karakter dengan minat dan bakat tiap-tiap peserta didik. Jadi itulah tujuan kegiatan ekskul ada di sekolah, supaya setiap bakat-bakat, minat-minat yang ada di dalam diri anak-anak bisa tersalurkan, bisa dikembangkan demi prestasi. Ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Gerabak, sekolah tercinta ini. Nah, untuk mengetahuinya lebih banyak dan lebih mantap, anak-anak semua silakan untuk menonton cuplikan video yang telah disiapkan oleh ini. Jadi nanti selama menonton video ini, disimak baik-baik, dan pada akhirnya nanti ada tugas penting dari Ibu. Dari
apa yang dilihat di foto dari video ini. Oke, siap ya. Gracias.
Di SMA Negeri 2 Brawijaya. Sebelumnya
Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu permainan bola voli. Voli adalah salah satu permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup berlawanan, di mana masing-masing grup terdiri dari 6 anak. Selanjutnya, ada pembina voli kita nih, namanya Pak Surya Dimas, yang pastinya nggak kalah kece dan seru loh. Kepo dengan pembina voli, yuk suruhan join ekstra kurikuler bola voli. For your information, ekstrakurikuler kegiatan anak kita pernah menggunakan delegasi videonya. Apakah SMA Negeri Gerabang keren? Keren. Keren dong. Bangga gak menjadi siswa SMA Negeri 2 Gerabang? Bangga, harus. Nah, orang ekstrakurikulernya keren-keren, mantap-mantap sampai Istana Merdeka loh. Nah, jadi setelah melihat cuplikan video ini, tugas dari ibu yang paling penting adalah tentukan pilihanmu. Nah, jadi tentukan pilihanmu mau gabung di mana, bakatnya di mana, minatnya di mana. Jadi percaya, melalui SMA Negeri 2 Gerabang akan tersalurkan, akan dikembangkan hingga keluar dari SMA Negeri 2 Gerabang. Setiap bakat minat telah menjadi prestasi yang lebih baik. Kemudian, kalau lebih menonton kembali, mengulang kembali, karena tadi ada kendala teknis, ada suara yang tidak jelas, nanti anak-anak semua bisa menonton kembali di video, dapat di search di YouTube SMA Negeri 2 Gerabang. Jadi melalui materi ini, anakku khususnya kelas 10, jadi mulai tentukan mana mau gabung di mana dan pilihannya mana, lalu daftarkan diri sebelum terlambat. Percaya ya, jangan ragu, pasti akan dikembangkan. Kemudian tugas dari ibu adalah merupakan tugas akhir yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak dari OSIS sebelumnya, yaitu membuat video unjuk bakat yang berdurasi kurang lebih 1 menit. Nah, yang di dalamnya nanti memperkenalkan diri, menyatakan kebanggaan masuk di SMA Negeri 2 Gerabang, lalu menunjukkan bakat, minat,
dalam peserta didik. Dan jangan lupa satu lagi, upload di IG pribadi peserta didik dan tag MPLS SMA Negeri 2 Kerapak. Nantinya jangan lupa loh, ada hadiah dari panitia menanti. Tapi ingat bagi pemenangnya ya. Jadi batas pengumpulan besok di hari yang ketiga, Rabu, batas akhir sebelum jam 4. Nah, jadi jangan sampai terlewatkan talenta-talenta, bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa-siswa semua. Di demikian materi dari Ibu, akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Akhir kata, salam sehat, semangat. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Joko, Ibu Eni, beserta Ibu Christine yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Buat adik-adik, gimana materinya? Sudah paham? Sudah kak, sudah paham. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, adik-adik melambaikan tangan terlebih dahulu ya. Baik, kalau kita tanyakan langsung ke acara terakhir, yaitu lagu nasional yang oleh karena itu kepada suruh berdiri sempurna. Thank you.
Baiklah, terima kasih. Saya baik, terima kasih atas antusias adik-adik semua yang sudah mengikuti kegiatan MPLS ini dari awal hingga akhir. Siapkan terima kasih buat minta maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja dan benar. Mungkin hanya tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus.